5 sayuran yang ampuh jaga kesehatan tulang. Yang pertama, bayam. Semangkuk bayam yang dapat memenuhi 25% kebutuhan kalsium harian orang dewasa. Selain kalsium, bayam juga mengandung vitamin A dan zat besi yang berlimpah yang bagus untuk tulang. Kandungan serat pada bayam membantu menyehatkan saluran pencernaan dan melancarkan buang air besar. Yang kedua, sawi hijau. Sawi hijau mengandung kalsium yang bermanfaat untuk tubuh, khususnya buat tulang dan gigi lansia, cocok untuk dijadikan sebagai makanan sehat penguat tulang-tulang agar tak cepat patah. Lansia sangat disarankan mengonsumsi sayuran ini. Yang ketiga, pak choy. Pak choy tak hanya lezat, tapi juga bisa menutrisi tulang. Dilansir dari abcompoundingpharmacy.com, pak choy mengandung kalsium, magnesium, zinc, dan zat besi yang semuanya baik untuk kesehatan tulang. Mengonsumsi sayur ini secara rutin juga bisa mencegah risiko kerusakan tulang. Yang keempat, peterseli. Walaupun kerap menjadi garnish, siapa sangka, kalau peterseli ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang. Dilansir dari webmed.com, peterseli mengandung vitamin K yang bisa meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang kelima, kubis. Kubis umum dikonsumsi di Indonesia sebagai hidangan pada lalapan, tongseng, capcay, dan masih banyak lagi. Siapa sangka sayur satu ini tinggi nutrisi untuk menjaga kesehatan tulang. Dilansir healthline.com, kubis mengandung kalsium serta vitamin K yang bisa menutrisi tulang. Bahkan, vitamin K kubis mencapai 85%. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.